Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan meneruskan bacaan surah Yasin, latihan baca kita ayat ke-36 sekarang ya, Bu ya. Ya, Pak. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Sampai sini dulu ya, Bu Arni. Sampai mana? Coba ya, kuatnya. Ya. Coba Bu Arni, coba kuatnya sampai mana, enggak masalah. Ya. Diteruskan mau kullaha, mau sampai situ, mau sampai sini juga boleh. Silakan. Coba Bu Arni. Taun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal aswaja kullaha. Iya. Kullaha dari kullaha juga bisa. Kullaha mimma. Kullaha mimma. Tumbitu. Nah, titiknya di atas. Tumbitul. Kullaha mimma. Tumbitul ardu. Kullaha mimma. Tumbitul ardu. Wa min anfusihim. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa min anfusihim ya. Wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muslimun. Coba. Wa ayatul lahumul lailu ya. Lailu. Iya. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Iya. Minhun nahara fa idahum muslimun. Minhun nahara fa idahum muslimun. Ya. Wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Ya. Wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Ayo lagi. Wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Bagus. Dalika takdiru azizil alim. Wal komaru kot terna humana rijahat manazilah wal qamaru qad darna humana silahatta manazilahatta manazilahatta adakal urjunil qadim. Adakal urjunil qadim.
Wal-qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Kalau mau digini nih Bu Arba Armi. Wal-qamara gituin. Kayaknya sih, ini, tapi Bu Armi udah pinter sih ya. Nah ini ngajarin orang banyak juga. Maksud saya gini. Wal-qamara. Coba. Nanti gabungin. Yang kayak metode Bu Eni juga. Ini ngajarin buat orang banyak loh banyak. Jadi jangan pikir Bu Armi doang yang ini. Bu Armi udah ibarat nilai itu udah ibarat 60-70. Orang-orang masih nol, belum bisa baca. Masya Allah ya. Sedih itu saya baca WA mereka tuh. Tapi gimana lagi ya, kita berusaha berjuang sih. Coba deh baca dulu deh. Ya, wal-qamara. Ya. Ya, Bu Armi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-qamara qaddarnahu manari jahatta. Ini bukan manari, manazila zai. Ya Allah, ya Rabbana, tolong ya. Ini enggak apa-apa. Wal-qamara qaddarnahu manazila hatta. Nah, di sini aja. Hatta adakal coba. Hatta adakal urjunil qadim. Iya, saya lupa dari kemarinnya. Kalau dari pertama saya bantu gini mah buat orang banyak. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Bu Armi enggak apa-apa latihan baca. Saya latihan buat orang-orang banyak ya. Enggak apa-apa. Lasyamsu terus. Lasyamsu yam. Lasyamsu. Lasyamsu yam bagi ha. Bagi laha. Inilah bagi laha. Lasyamsu yam. Lasyamsu yam bagi laha ang tudrik. Iya. Agus antudrikal. Antudrikal komaru walal lailu. Antudrikal komaru. Antudrikal komaru walal lailu sabihun nahar. Ya, sabihun nahar. Terus wa kullu fi. Wa kullun fi falakis ya bahun. Wa kullun fi falaki, masuk ke sini. Falaki yas bahun. Ya. Wa kullun. Wa kullun fi falaki yas. Fi falaki F fanta. Wa kullun fi falaki yas bahun. Ya, bagus. Lasyamsu yang bagi laha antudrikal komaro walalail walalailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tuh ya. Mudah-mudahan berguna buat yang lain yang tengah belajar. Jadi sekali lagi, ini buat kelas pemula, bukan yang kelas pinter ya. Ya, yang pinter nih Bu Armi. Ya, Bu Armi, terusin. Wa ayatul. Mana Pak? Nih, terus. Wa ayatul lahum. Ada. Ya. Ada tulisannya? Ya silakan. Wa ayatul. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum. Zurri nyamber. Zurriyatahum ya. Dari situ aja. Zurriyatahum fil fulkil mashhun. Zurriyatahum. Zurriyatahum. Zurriyatahum fil fulkil mashun. Iya, mashun. Bagus. Wa ayatul lahum anna hamalna
Zurriyatahum fil fulkil mashhun. Jadi saya baca pelannya ngerti apa ya, mungkin insya Allah kalau ibarat obat itu sesuai dengan pasiennya. Wah ternyata tadi Bu Armi di sini susahnya. Nah, saya pelan-pelan. Zurriyatahum fil fulkil mashhun. Ayo lagi Bu Armi, wa khalaqna, yuk. Wa khalaqna lahum, wa khalaq, wa khalaq, wa khalaqna lahum mim mislihi wa yarkabun. Kenapa wayar, ayo? Mayar kabun. Nah, lagi astagfirullahaladzim. Ya, ayo bagus. Ulang lagi. Wa khalaqna lahum mim mislihi. Mim mislihi. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Pinter. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Kemudian wa inna sya'nughrikhum. Wa inna sya'nughrikhum. Wa inna sya'nughrikhum fala sarikhalahum fala. Walahum, iya. Dari sini, fala sarikhalahum. Fala sarikhalahum walahum yungkotun. Bagus. Cuman di sini agak susahnya ya. Wa inna sya'nughrikhum. Agak susah saya juga ini. Wa inna sya'nughrikhum. Ini ke G, ini ke Kof. Kol-kola sugro. Wa inna sya'nughrikhum fala sarikhalahum walahum yunqadun. Saya yakin kalau Mbak Arni ulang-ulang ini gak lama loh. Pinter insyaallah ya. Ini udah pinter, cuman ada beberapa yang mentok ya. Nah saya coba ya, bagus ya, nih. Jadi kalau saya belajar sendiri ngajarin pelan-pelan tanpa ada pasien lah istilahnya ya. Saya kan gak tahu nih keluhannya. Tapi memang keluhan orang tuh berbeda-beda ya. Kadang-kadang nanti orang ada susahnya di sini, susahnya di sini. Tapi ini menurut kacamata ya Bu Armi, oh di sini agak susah nih. Wa inna sya'nughrikhum. Nughrikhum. Fala sarikhalahum. Walahum. Yunqadun. Ini Bu Armi serah terus. Illa. Ya Pak. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Saya kok Masya Allah ya, lagunya Bu Armi itu mengingatkan saya sama anak saya yang hilang satu ya. Yang temannya ini yang sama-sama bindengnya. Tapi sekarang udah gak bindeng. Mirip suara banana ya. Lagi. Iya. Iya. Kalau lagi tinggi sedikit tuh suaranya mirip. Iya. Tapi dia mudah-mudahan sehat-sehat saja ya insya Allah. Salam ya kalau nanti sempat telepon gitu. Rindu juga sama anak-anak buah, sama anak-anak nih ya. Ini bagus tuh deh. Nah, walaupun bagus, tapi kan yang lain belum tentu Bu Armi. Ya nih, ini ibadah Bu Armi buat yang lainnya. Maksudnya, nah ini yang ingin dikatakan hari ini jadi murid langsung jadi guru. Di sini Bu Armi ngajarin orang lain untuk berbuat sabar, untuk mau ngulang-ngulang gitu ya. Nih. Illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Pari kan baca Quran mah gak boleh putus-putus. Kok pari putus-putus? Ini kan lagi ngajarin orang yang baru belajar.
bukan orang yang pintar belajar. Terus piye toh kalau yang baru belajar nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh, terus gimana? Ntar mereka akhirnya nggak mau belajar. Biarinlah ya, ini lagi untuk orang yang lagi belajar. Berarti terus wa idza qila lahum wa idza qila ya wa idza qila lahum lahumut ya wa idza qila lahumut takuma bain baina ma oh bain. Ya kalau enggak kuat ma bain boleh ma bain bagus ma bain benar. Nah, ulang lagi di sini. Ma baina yu barmi. Ma baina ai. Ma baina aidikum wa ma khalfakum. Boleh. Wa ma khalfakum. Wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ya, bagus. Jadi kalau ada wama, wamanya dibawa lagi ini karena bisa kalimat negatif, bisa karena sesuatu hal aja. Jadi jangan khalfakum doang dari wama yang dibawa. Bagus, Bu Armi. Nih. Wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Yo, Bu Armi lagi. Wamat. Oh, saya lupa loh tadi. Harusnya ngikutin Bu Armi ya tadi di sini. Ma baina aidikum ya lupa ya tadi ya. Saya enggak ngikutin tadi. Saya orang Sunda jadi ma baina aidikum. Ngikutin Bu Armi enggak ya? Ma baina oh, jangan ya. Aidikum enggak usah ya. Enggak usah. Enggak usah, Pak. Enggak usah ya. Iya, iya, iya. Wamat taktihim sekarang. Ayo. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim. Ya, bagus. Dari mana, min, Pak? Dari min, boleh. Dari min ayati rabbihim. Min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Bagus tuh ya, pinter ya. Allahu Akbar. Yang dari pertama gak kenal huruf, sekarang sudah pinter huruf seperti ini. Allahu Akbar. Terus dikembangkan ya, di Zoom-nya ya. Terus belajar. Ya, Pak. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim. Min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ribin. Mu'ribin. Gimana? Terlalu lebay enggak? Terlalu pelan-pelan enggak, Bu Armi? Enggak, Pak. Anda, Bu Armi, Anda terus. Selalu apa yang saya kerjakan baik, gimana? Ya kalau yang buruknya dikritik dong ya. Baik, Pak. Iya, Masya Allah ini saya jadi termotivasi untuk ngajarin yang lain, Bu Armi. Ya. Sedih nggak sih tiba-tiba anaknya atau keluarganya ada yang meninggal yang nggak bisa baca Quran pakai Latin pasti salah, gitu ya. Ada juga yang saya bilang itu karena dia malu nggak bisa setelin MP3 pakai speaker. Saya bilang, aduh itu hebat juga ya. Itu keluarganya ada yang meninggal baca Quran terus saya intip dari kejauhan, ternyata itu bukan dia yang baca, ternyata dia minjem suara orang direkamin sama dia di handphonenya terus pakai corong gitu. Masya Allah ya. Iya, terus Wa Ida ya. Wa Ida qila lahum anfikum mimma anfiku ya. Ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Ya, bagus. Ini karena tanda waqaf la, boleh berhenti tapi sifatnya harus ngulang karena ini ada mul waqaf, tidak boleh berhenti. Kok berhenti juga? Karena napasnya enggak cukup. Karena napas enggak cukup, ya ulang dari sini.
dari mimma razaqakumullah. Mimma razaqakumullahu qala alladziina. Mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lilladziina amanu. A-nya panjang, gak napas ya. Nah, karena di sini berhenti, ulang lagi dari sini. Lilladina amanu, ya gak apa-apa. Lilladina amanu. Lilladina amanu. Anu'imu, iya. Lilladina amanu anu to'imu malau yasa. Shinnya mana? Dari sini ya. Malau yasha shin. Ya, malau yasha. Malau yasha Allahu atau amah. Bagus. Ini kalau gini kan disambung lebih utama. Enggak kuat ya udah berhenti di sini terus enggak usah ngulang enggak apa-apa. Berhenti di sini. In antum illa fi dolalim mubin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lilladziina amanu anu ta'imu malau yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dolalim mubin. Terus Bu. Wa yakuluna mata hada. Iya benar. Hadal wa'du. Wakolu. Wayakulu. Wayakulu di sini. Wayakulu iya. Wayakulu nama tahada waktu ingkung tum sotikin. Wayakulu nama tahadal waktu ingkung tum shodiqin. Kalau boleh nanti Bu Armi habis Yasin Waqiah, terus Ar-Rahman, terus Tabarok, tapi ditolong diingetin sayanya pelan-pelan gitu loh. Karena yang diajarin bukan Bu Armi doang. Yang lain di luar sana masih banyak yang lebih parah yang belum bisa. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi Bu Armi ngajarin orang-orang banyak secara tidak langsung gitu kan. Yang ngajarin Bu Armi, saya termotivasi gitu. Yuk, terusin Bu Armi. Mayang turuna illa soihat tawahidah. Iya. Ini boleh dari wahidah. Wahidatang. Wahidatang tak kuduhum wahum yahkisimun. Kurang. Wahum yahis nyamber. Wahum yahis simun. Coba wahum. Wahum yahis simun. Nah gitu. Ma yazuruna illa sayhatau wahidah. Wahidatan ta'khuduhum wahum ya khis wahum ya khis wahum ya khis simun. Terus yang bawahnya ya Pak. Fala yastati una tausiya tau wala ila ahlihim yarjiun. Kok lebih pede malam ini ya daripada malam yang waktu itu? Kenapa? Padahal bacaan lebih susah ini daripada yang kedua ini.
Dulu yang pertama agak belepotan. Sekarang kenapa? Apa jiwanya lagi tenang? Apa gimana? Sekarang lebih bagus, lebih santai, lebih ini yang ini gitu daripada yang pertama ya. Ya gitu. Atau pengaruh dari saya juga mungkin ya, jiwa saya yang lagi tenang. Iya. Ini terlalu lebay nggak saya bacanya pelan-pelan gini? Enggak, Pak. Enggak, baga. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yastati'una tausiyatau wala ila ahlihim yarji'un. Ya, wanufikha. Wanufiko fisu. Jawabannya keluar. Wanufiko, jangan wanufiko. Wanufiko, wanufiko, ho. Khair. Wanufiko. Iya, enggak apa-apa kan memang orang Jawa. Emang ngomong Jawa mah enggak apa-apa. Cuman Qurannya jangan dijawain ya. Jangan audzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan nih ya. Jangan dijawain gitu. Ngomong Jawa ya memang terserah, enggak apa-apa. Emang ngomong Sunda, ngomong Jawa bahasanya ya. Wanufiko fisuri faidahum min Wanufiko fisuri faidahum min minal faidahum minal masukkan min ban ada barisnya nih faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ayo lagi. Wanufiqa fissuri fa'idahum minal ajdas. Kalau nggak kok sampai situ. Minal ajdas. Boleh. Minal ajdasi ila. Minal ajdasi ila ya min dari sini minal ajdasi ila dengan ila kalau ila kecuali ila kepada ya ila minal ajdasi ila rabbihim yang silun percaya atau tidak nanti setelah ngaji ini terus ngulang-ngulang ini insyaallah ya Bu Armi saya nggak bilang janji tapi buktinya nanti akan lebih pandai lebih mantap ya nih wanupiko ho jangan wanupiko awas hati-hati wanupiko fisuri faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Mungkin ibu bertanya kenapa enggak saya dulu kok Pak Bu Armi dulu biar memorinya berjalan. Kalau saya dulu nanti memori Bu Armi enggak jalan. Biarin aja salahnya di mana orang lagi belajar kok ya. Enggak apa-apa. Salah juga ada yang enggak benerin ini. Terus qalu. Qalu. Qalu ya wailana mamba. Ya benar. Mamba asana. Qalu ya wailana mamba asana mimmar kodina hada. Ini ada sakta nih Bu. Nih tulisan sakta. Berarti diam, ya, diam enggak. Diam sebentar, berhenti sebentar tapi tidak ngambil napas. Mimmar kodina.
Hada ma gitu. Berhenti sebentar tapi tidak ngambil napas. Kayak ada jeda kayak gini. Saya ngobrol sama Bu Ami, Bu Ami bilang, Bu Ami katanya mau datang ke Cigombong ya. Terus kapan datangnya gitu. Berhenti tapi tidak ngambil napas. Gitu. Ya, coba. Ya. Tapi yang napasnya gak kuat ya. Kalau napasnya gak kuat latihannya sampai di sini nih. Ya, gak apa-apa. Mimbar Kodina nanti latihannya di sini. Mimbar Kodina Hadama gitu. Jadi dari sini baca sampai sini. Kalau kuat ya. Kalau gak kuat sampai sini. Ya mau gimana aja yuk. Namanya juga lagi latihan ya silakan. Koluyam. Kolu ya mailana mam. Bukan mai, bukan mai, ini wau, wailana ya. Kolu ya wailana mam baasana mim markodina. Nah, panjang. Oh, itu mah berhenti total. Jadi itu nggak apa-apa kan nggak kuat tadi ya mimar kodina udah nggak apa-apa ibu dari sini ulang lagi caranya gini mimar kodina hada berhenti tapi tidak mengambil napas gitu kan tadi mah udah ngambil napas itu mah berhenti beneran ya. Berhenti tapi tidak ngambil napas gitu berhenti sejenak gitu nah sekarang karena ibu napasnya nggak cukup ya ibu berhenti di sini ya sekarang ulang lagi dari sini tapi nanti terusin ke sini. Di sininya ada berhenti sebentar ya. Coba mimar kodina. Mimar kodina. Hada. 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 Ma wa adar korma. Wa adar rahman. Wa adar rahmanu. Wa adar rahman. Wa adar. Wa adar. Wa adar. Wa adar roh. Manu waso ya waso dakol mursalu wa adar wa adar roh manu wa adakol bukan wa adakol waso dakol waso dakol waso dakol wa adar roh wa adar roh Manu wasodakol mursalun. Itu bisa ya. Itu kan. Nih. Qalu ya wailana man ba'athana mimmar qadina Hada ma wa'adar rahman. Wa'adar rahmanu wa sodakol mursalun. Ya, ingkanat. Ingkanat illa soihat. Soihatau? Soihatau? Nah, soihatau jawab apa? Soihatau wahidat. Soihatau. Ya. Soihatau wahidah. Ya. Nah, ulang lagi dari sini. Wahidatan. Wahidatan. Wahnya panjang. Wahidatan. Wahidatan fa'idahum jami'ul ladina. Ladai. Bukan ladi, ladaina. Ya. Ya. Jami'ul ladai. Dari sini. Jami'ul ladai. Ladaina. Jami'ul ladaina muhkorun. Muhdorun. Ya. Jami'ul ladaina muhdorun. Bagus. In kanat illa shayhatan wahidatan. Fa'idha hum jami'un ladaina muhdarun. Fal yawma la. Sekarang ini, fal yawma ibu. Fal yawma la tutlamu
sungsai awala tujuh zauna tujuh zauna illa ma kuntum tak malun. Iya, itu pintar. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Bagus, terus. Inna. Enggak, kalau inna itu ada alifnya. Di sini inna as, inna as, iya. Inna ashabal jannati yauma. Yauma. Ah, ulang lagi. Inna as. Inna ashabal jannati. Jan. Iya. Inna as haba jannatil yauma fi su suguling fakihun. Gitu, pinter ya, masya Allah. Inna ashabal jannatil yauma fi suguling fakihun. Terus hum wa tuhum fi dhilalin alal aro iki hum wa aswatuhum fi tilalin alal aro iki muttaqiun. Dari sini alal aro iki muttaqiun lagi alal aro iki muttaqiun. Ikinya pendek, iki ononya halal aro iki mut, ayo. Alal aro iki muttaqiun. Muttaqiun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal aro iki mut. Iki muttaqiun. Tadi iki ya lebih banyak. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araikimut alal araikimut takiun, bukan muttaqimun, ini kan enggak ada mim, muttaqiun. Yang namanya juga masih baru-baru ini kan kelihatannya kayak mim, padahal ini jelas hamzah tuh, muttaqiun. Ayo terus lahum. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Ma yadda'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum. Kenapa wanya panjang? Walhum. Nggak panjang. Ayo lagi, ulang ini. Oh ya, pendek. Pendek ya. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Iya, bagus. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Kemudian.
Salamun. Nah, kan panjang. Salamun. Salamun. Ikhfa ya. Salamun. Banyak orang yang baca salamun. Ini kan ikhfa. Salamun. Qaulam mir rabbir rahim. Ya, salamun. Salamun. Qaulam mir rabbir rahim. Salamun. Atau bisa juga gini. Salam. Qaulam mir rabbir rahim. Boleh, ini kan al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Tapi tanggung ya, udah sambungin aja. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Agak susah. Tapi Bu Armi tadi bisa di sini. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Mir rabbir rahim. Terusin Bu Armi. Wamtazu. Wamtazu yauma. Yauma. Ayyuhal mujrimun. Ayyuhal. Yauma. Ayyuhal mujrimun. Wamtazul. Wamtazul. Yauma. Ayyuhal mujrimun. Wam. Wamtazul, ini bagusnya Quran warna kita ini. Setiap warna oranye berapapun jumlahnya tidak dibaca. Wamtazul, yauma ayyuhal mujrimun. Yuk, alam ahad. Alam ahad. Jangan ngehidung. Alam ahad. Ari, siapa namanya yang ngajar ngaji online itu? A Ari, si A Ari. Itu mah Bunda Rumaidah itu. A Alam. Alam Ahad. Alam Ahad. Alam Ahad ilaikum. Alam Ahad ilaikum ya Bani Adam. Adam, Adam, Bani Adam. Bani Adam, anak Nabi Adam. Ya Bani Adam. Ya Bani Adam. A-nya panjang. Ya Bani A itu panjang. Ya Bani Adam Allah. Ya Bani Adam Allah tak. Budus. Tak budus masuk. Tak budus syaiton. Tak budus syaiton. Ini diingetin sama ayat ini. Wahai anak Adam, kamu jangan mengikuti setan. Karena setan itu musuh kamu yang paling nyata. Innahu. Innahu lakum adu. Aduh, ingat ya, ingat sama itu ya, ustazah ya. Aduh, nah. Oh bisa kalau di atas yang bisa yang di bawah ya. Aduh, bubin. Innahu lakum aduh, bubin. Alam ahad ilaikum ya bani. Adama Allah ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. 60 dulu ya. Ini sampai 60 nih. Ntar terusin 61. Dipelajari terus insyaallah lancar ya. Saya bisa jamin. Yang penting yang tadi saya alam diulang-ulang tuh kayak gitu. Alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nanti gampang lagunya mah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Gitu ya Bu Armi.
terima kasih segala kebaikan yang semoga Allah membalas yang berlipat ganda. Dimurahkan rezekinya, diberikan kesempatan keberkahan dalam kehidupan yang berkah ya. Karena harta banyak juga kalau enggak berkah mah hutang di mana-mana susah. Punya uang 5 miliar, hutangnya 5 miliar, ya sama aja bohong. Itu orang yang muflis ya. Orang yang banyak amal kebaikannya tapi banyak juga kejahatannya. Jadi pas dihitung-hitung, muflis, habis amalnya. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Terima kasih Bu Armi, juga ibu-ibu yang lain yang sudah membantu program kita ini, pemberantasan buta huruf Al-Quran. Dulu saya tidak menyangka, tidak mengira akan sebesar ini. Karena saya bilang, ada nggak ya peminatnya? Ternyata Masya Allah, dari hari ke hari memang banyak. Dan benar apa yang saya sampaikan, ngaji di sini gratis karena banyak teman di sini. Banyak bertukar pikiran. Memang kita tengah belajar. Kalau Bu Anti bilang, kita sama-sama lagi belajar, tertatih-tatih. Jangan disamakan dengan Bu Siti yang dari awal dia memang keluaran pesantren, dia udah pinter lah. Ya, kita kan di sini memang dari nol. Segini juga udah alhamdulillah banget. Bila dibandingkan dengan orang, coba banyak orang, hajinya sudah, umrohnya sudah, baca Qur'annya tuh bisa, pakai laten masih. Kenapa pakai laten? Ya laten mah bisa, ada dari kecil juga bisa. Tapi bacanya salah. Saya jamin kalau pakai laten pasti salah. Kecuali laten yang sudah ada dengan gurunya dibimbing. Karena ada rot, jadi dibacanya kan dari ra. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang beda bunyinya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.